KKRW Gideon 2 RT 26 RW 14 dulu. Akhirnya mengenang di gambaran rumah-rumahnya udah semarang. Sitiarjo kembali terendam banjir, ketinggian mencapai paha orang dewasa. Ok 15, 2022. JATIMTIMES, sejumlah rumah penduduk yang ada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Sumawe, Kabupaten Malang dikabarkan diterjang banjir, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Berdasarkan rekaman video dan beberapa foto yang diperoleh Jatim Times, banjir yang terjadi di Desa Sitiarjo mencapai ketinggian hingga lebih dari paha orang dewasa. Bahkan, beberapa orang yang hendak mengevakuasi diri juga terlihat kesulitan menerjang banjir lantaran derasnya aliran air. Anggota kami masih di lokasi kejadian untuk data lebih lanjut menyusul, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang, Muhammad Nur Fuad Fauzi saat dikonfirmasi, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022. Fuad menambahkan, sejauh ini personel BPBD Kabupaten Malang masih fokus untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Teman-teman saya minta untuk fokus penyelamatan bila ada warga yang butuh dievakuasi, ujarnya. Terpisah, Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malang, Aprili Janto menyebut saat ini sudah ada sedikitnya 25 personel yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Sebanyak 25 personel dari Tim Tanggap Darurat Bencana TDB sudah kami terjunkan ke Sitiarjo, tukasnya. Sementara itu, hingga kini belum bisa dipastikan ada berapa rumah warga yang terdampak akibat bencana banjir. Namun, Aprili Janto berharap tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden tersebut. Personel masih fokus di lapangan, data terkait menyusul, tutup Aprili Janto saat dikonfirmasi Jatim Times, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 pagi.